Nah, gak hanya dari fitur-fiturnya, dari tampilan desainnya saja, tetapi Realme UI juga memiliki performance-nya yang dari performance ya software ini menjadi lebih baik. Yang pertama, dia lebih ringan. Yang kedua, hemat baterai. Dan yang ketiga adalah bertenaga. Performance-nya ini adalah peningkatan yang sudah kami lakukan. Jadi dengan daya tahan baterai, tingkat kemudahan, dan performance-nya yang lebih ditingkatkan dibandingkan dengan UI sebelumnya. Yang paling penting itu ada di gamingnya, ya, di daya tahan baterainya juga lebih baik. Ya, fitur-fitur yang ada pada Realme UI saat ini. Ya, teman-teman bisa melihatnya, ya bisa langsung coba nanti fitur-fitur yang ada pada Realme UI yang terbaru. Realme smartphone, dare to lead. Yay, berikan tepuk tangan yang luar biasa dong untuk Realme Fitri. Ini luar biasa banget. Kita balik atas informasi yang luar biasa. Tadi Pak Martinus juga udah ngomong bahwa handphonenya sangat mumpuni untuk para mobile gaming sekarang-sekarang ini ya. Kayaknya muka-muka yang belakang-belakang mobile gamer semua tuh ya. Bener gak sih? Tapi diem-diem pura-pura gak tahu gitu. Oke, tadi juga dari Mr. Paulson juga ada 4C, apa aja ada yang tahu? 4C, cakep, canggih, cadas, cetar ya, keren banget. Keren loh Mister, sampai tahu Ustaz. Besok-besok jadi orang itu ya kita ya. Kita ngomong cetar-cetaran. Oke, dan tentunya pasti sudah pada penasaran dong mau lihat sebenarnya wujudnya, penampakan dari si Realme Citri itu seperti apa sih. Kalau gitu boleh, please welcome Realme Citri Triple Camera Game Monster. Semua, tapi harganya juga nanti kita akan tahu seluar biasa itu kah? Kita tahan dulu, karena sebelum itu kita akan mengetahui seperti apa sih wujud aslinya nih. Kalau gitu langsung saja kita akan langsung sambut yang akan dibawakan oleh brand ambassador dari Realme Indonesia. Kita lihat ini dia, Shiva Haju. Realme C3 ini hadir untuk Anda dengan varian warna yang sangat luar biasa.
dan spesifikasi yang luar biasa. Dan kita boleh hadap ke sebelah kiri sedikit. Kita berfoto dengan rekan-rekan media di bagian kiri. Oke, kira-kira cukup apa yang ada yang masih belum kebagian? Udah semua? Sudah semua ya? Oke, di sebelah kanan boleh. Dada-dada ke kamera di sebelah sana, slide it. Oke. Baik, sudah semua? Rekan-rekan media semua sudah ya? Cukup? Baik, thank you so much for Mr. Paulson, Mr. Seidong, Mr. Ransom, Ishibaju, Mr. Martin, you may return to your seat. Thank you so much. Luar biasa sekali. Tapi, aku mau hukum Koko Felix dulu, jangan kemana-mana. Ya kan? Karena kamu masih berhutang sesuatu sama kita semua nih. Ada sesuatu yang belum kau beberkan, Miko. Coba ya. Apa itu kira-kira ada yang belum dibeberkan? Ada yang tahu nggak apa? Harganya kira-kira ada yang bisa nebak berapa nggak? Oh, nanti-nanti. Kita tahan dulu karena kita akan ketahui lebih lanjut, lebih detail lagi, serta promo-promo menarik nanti juga ada ya? Ada. Oke, kalau gitu boleh langsung selanjutnya ke Mr. Felix Christian, Product Manager Realme Indonesia. Ya, makasih Cici. Sama-sama, Koko. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke bagian hal bagian yang paling penting untuk launch hari ini ya. Atau mendingan gak usah aja. Oke, ini adalah Realme C3 Triple Camera Game Monster beserta spesifikasi detail yang ada pada Realme C3. Ya, dengan dua warna, Frozen Blue dan Blazing Red. Yang akan hadir di Indonesia itu dengan satu tipe saja, yaitu RAM 3 dan internal 32GB. Kira-kira harganya berapa ya? 1 juta kah? Ya, 1 juta kamu subsidi lagi ya. Oke. Okay. Ya, akan hadir di Indonesia. Ini saya juga enggak tahu loh harganya loh. Saya baru lihat loh ini. Akan hadir di Indonesia dengan harga. Rp1.699.000. Yang bisa dibilang itu sangat-sangat deket banget sama kompetitor, tetapi kompetitor memiliki spesifikasi di bawah ini ya, dengan yang tadi itu ada sebelah kiri sana ya. Oke, kita lanjut untuk flash sale ya, dengan harga ya, akan nanti juga akan hadir ya, bentar lagi akan ada mengadakan flash sale dengan harga ya, nah, murah kok, Rp1.549.000. Nah, buat teman-teman yang di belakang sana ya, yang mungkin masih future phone ya, bisa ganti langsung. Oke? Okay? Ya. Yeah. Dan akan hadir ya secara online dan flash sale pada tanggal 25 Februari jam 9 nanti. Ya, secara eksklusif juga di realme.com dan eksklusif partner kami yaitu Lazada dan Akulaku. Oke. Okay. Nah, ini sekarang buat teman-teman nih yang benci banget nunggu flash sale, nunggu lama-lama per sale, ya kami mengadakan sale juga pada hari ini jam 7 malam nanti. Ya di realme.com, kalian bisa beli di realme.com, Lazada dan Akulaku. Dan khusus untuk pembeli di realme.com, ya, kalian yang beruntung bisa mendapatkan cashback 100% alias gratis. Satu Realme C3. Dan akan diantar langsung ya oleh Mr. Paulson di malam ini. Ya nanti misalnya ada, mungkin ada pembeli nanti mau jam 9 ya, jam 10, jam 11, jam 12 malam, nanti Mr. Paulson datang ke rumahnya. Ya kecuali rumahnya di Bali. Ya itu mungkin masih lama lagi. Oke. Okay. Ya dengan harga Rp1.549.000. Oke ya. Oke, okay, saya harap ya dari produk terbaru kami ya Realme C3. Ya dan beberapa launching nanti ya di bulan-bulan ke depan, ya saya harap bisa memberikan angin segar buat teman-teman semua, menjadi sebuah pilihan terbaik buat entry level king saat ini, buat harga di kisaran harga di entry level. Ya saya harap semua bisa menerima produk kami dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Wow, thank you so much Mr. Felix. Hari ini informasinya udah totalitas tanpa batas ya, seperti Realme yang selalu memberikan produk-produk ke totalitas. Oke, okay, harganya Rp1.549.000.
Dan sebagai tambahan lagi, saya highlight lagi bahwa ada cashback sampai dengan 100% untuk kamu yang beruntung hari ini ya. Lumayan banget tuh ya. Dan ada flash sale juga sampai dengan tanggal 25 Februari mendatang ya. Jadi jangan sampai ketinggalan momen spesial ini. Karena kesempatan gak datang dua kali, kayak mantan gak bakal balik lagi. Setuju? Oh, enggak ya? Oke. Dan tentunya Realme Fitri ini sudah resmi diluncurkan dengan kualitas yang luar biasa. Ada triple kamera, 5000 mAh untuk baterainya. Ada 6.5 inch mini draw full screen, Helio G70 processor, fingerprint unlock, dan juga 3-card slot. Dan juga dengan hadir dengan dua warna yang sangat luar biasa, cocok banget untuk milenial zaman sekarang, yaitu Blazing Red dan juga Frozen Blue. Dan kalau mau beli, boleh langsung aja kunjungi e-commerce di Akulaku dan juga Lazada. Buruan diborong ya, tuh katanya kok Felix langsung ngedip-ngedipin mata katanya, kodein. Oke, dan tentunya kan mengudar karena media sekalian untuk yang udah hadir di sini, coba boleh lihat bareng-bareng ke belakang. Set, ada apa di sana? Ada mas-masnya videografer, enggak deh. Di sebelah sana ada experience area, di mana nanti para tamu undangan, rekan media, para KOL bisa langsung mencoba merasakan menggunakan Realme C3 dengan spesifikasinya. Mungkin yang mau main Mobile Legends langsung juga boleh di sana ya, langsung main-main, langsung duel ya. Dan tentunya nanti boleh langsung dicoba, puas-puasnya dicoba dulu, kalau udah greget langsung diborong karena kesempatan flash sale ini juga sampai dengan tanggal 25 Februari mendatang. Dan tentunya demikianlah acara dari peluncuran smartphone Realme C3 Triple Camera Gaming Monster. Dan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan media, lalu juga dari KOL, para tamu undangan, dan semua yang sudah hadir dalam rangkaian acara hari ini. Tapi jangan kemana-mana dulu, ditahan dulu, karena kami telah menyediakan hidangan spesial untuk Anda. Dan untuk para rekan-rekan media, kami informasikan bahwa kami memiliki press conference yang ada di bagian luar dekat pintu masuk. Nanti akan ada panitia yang membantu menyediakan dan mengarahkan ke arah tempat press conference-nya ya. Dan setelah mencoba Realme C3, para tamu undangan jangan lupa untuk menukarkan souvenir dari wristband yang telah Anda dapatkan saat registrasi, udah ada semua ya. Ditukarkan dengan souvenir menarik tentunya persembahan dari kami. Dan tentunya tidak terasa dari awal sampai dengan akhir acara ini, saya sudah menemani Anda semua. Semoga Anda semua bisa menikmati acara hari ini, menikmati juga Realme C3 yang terbaru, dan boleh selalu mengikuti perkembangan terbaru dari produk-produk Realme. Setuju ya? Setuju dong kalau gitu. Udah pada lapar? Udah pada lapar belum? Belum? Berarti acara dilanjutin sampai besok pagi, setuju? Kamu kayak di belakang langsung. Oke, dan tentunya akhir kata saya Lisa Wani pamit undur diri. Terima